Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan supporter Arema meninggal dunia. Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan bahwa Polri akan menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan terjadinya peristiwa tersebut. Sigit menekankan timnya telah dikerahkan untuk mengusut tuntas terkait dengan proses penyelenggaraan pengamanan sekaligus melakukan investigasi terkait dengan hal itu. Sigit pun memaparkan bahwa tim DVI langsung melakukan proses identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Untuk saat ini, kata Sigit, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut sekarang berjumlah 125 korban. Sigit menyebutkan kepolisian akan melakukan pengumpulan data, fakta, dan rekaman CCTV di tempat kejadian perkara atau stadion. Hal itu merupakan gerak cepat aparat dalam mengusut tuntas peristiwa tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Bail Iqbal melaporkan.